Halo. Tapi mami, kamu masih di kantor? Iya. Ih, mami sirik deh sama si Lenny. Lenny siapa? Itu loh, Lenny temennya mami. Emang kenapa? Suaminya selalu cium Lenny sebelum berangkat kerja. Kok papi nggak kayak gitu sih? Ya segitu, tapi kan nggak kenal Lenny siapa. Ih, papi yang cium banget sih. Awas ya nanti kalau di rumah kami pas jatah. Oh iya, Pi, kami lagi di rumah Lenny nih. Tau nggak, maka si Lenny nunjukin tak barunya gitu yang sama sekali. Model bagus banget, Pi, yang pengen deh. Boleh beli nggak? Nggak apa harganya? Murah, Pi. Harganya cuma 100 juta. Soalnya kan si Lenny beli toko langganannya. Nah, kalau nggak diskon itu harganya tau nggak berapa? 175 juta. Makanya, nanti tuh ambil sekarang. Biar si Lenny pengen nanti ke sana. Oh ya udah, kalau suka beli aja. Yeay, makasih ya, Pi. Oh iya, tuh tadi mami juga mampir sih, kayak ke dealer mobil gitu. Terus mami udah pincut sama Jiho yang lagi di konnya. Emang harganya berapa? Spesial deh sama si salesnya. Beli yuk, Pi. Kan papi dulu pengen banget gak sih jeep itu. Terus kalau papi naik itu kayak jadi makin maco gitu. Kan mami? Emang dikasih harga berapa? Itu kawan aku M, Pi. Ya udah, boleh. Udah dulu ya. Nanti sebenarnya ada lagi sih. Kenapa? Yang ini mungkin agak berlebihan sih, tapi jangan marah ya. Jadi kan tadi mami kan bisa ngelamar teman rumah yang di kalian tahun lalu. Terus tahu nggak, pisangnya itu lagi dijual. Terus kami iseng deh ngasih ke dalamnya. Aduh, jadi keren banget kok. Terus kami jadi kayak ada Japanese Garden-nya. Terus tahu nggak, udah ada bungalo di atas kolam koi gitu, Pi. Keren banget ya, Pi. Kayaknya deh mami, Pi. Buka harga berapa? Kayaknya mereka itu pepet deh, Pi. Bisa rumah di jalan utama gitu tuh cuma 20 M. Ya udah ambil gih. Tapi tawa ya, kali aja 16M mau. Oke, okay, habis Siti. Ih, tapi baik banget deh. Makasih, Raffi. Love you. Bisa jail. Bukan. Minta baik. Bukan. Bukan juga. Lah, terus siapa? Gak tahu, handphone nemu. Bye.